Inilah pohon pisang unik yang tumbuh di halaman rumah warga di Jalan Singosari, Kota Pematang Siantar. Berbeda dengan pohon pisang umumnya, pohon pisang ini memiliki buah yang sangat banyak. Bahkan tandan buah pisang milik Wagirin ini panjangnya mencapai 2 meter dan sudah menyentuh tanah. Pohon pisang ini sendiri dikenal dengan pohon pisang seribu sisir. Pemilik pohon pisang sendiri tidak menduga pohon yang ditanamnya akan menghasilkan buah pisang sangat banyak. Saat ini di halaman rumah Wagirin terdapat 2 pohon pisang dengan tandan yang memiliki buah yang sangat banyak. Sepintas pohon pisang sama dengan pohon pisang pada umumnya, hanya buah pohon pisang milik Wagirin lebih kecil, namun bisa dikonsumsi seperti pisang pada umumnya. Pemilik pohon pisang mengaku memperoleh bibit pohon pisang dari seorang temannya sekitar 4 bulan yang lalu. Kurang lebih mungkin ada kira-kira 4-3 bulan. 4-3 bulan. Ya. Emang bisa dimakan ini, Pak? Bisa, udah kemakan. Udah, Pak. Jenis pisangnya pisang apa, Pak? Lanjutnya. Ya, ngerti ya. Sampai hari ini ada yang datang nggak, Pak? Mau beli atau nawar? Mau ambil bibitnya, Pak. Mau bibit, mau minta. Warga di sekitar Kota Pematang Siantar sendiri banyak yang mendatangi kediaman Wagirin hanya untuk sekedar melihat atau menikmati buah pisang. Wagirin sendiri terus merawat dan menjaga pohon pisang, sehingga buahnya masak secara keseluruhan dan bisa dinikmati siapa saja yang datang. Armin Nusinaga, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara.